Okay, welcome back to my channel, Out Gaming. Hey guys, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Jonathan Christie. Jonathan Christie is still a bit stronger physically than Kunlevitsan. We haven't seen him that much. Ya, kita saksikan dan sekarang Koi Jonathan Christie dan Kunlevitsan menjadi dua successfully. Satu. Poin ini menjadi dua sama. Kita saksikan bersama-sama dan apa yang terjadi. Ternyata Mas out. Out. Challenge dari Jonathan Christie berhasil dan menghasilkan poin untuk Jonathan Christie. Jadi 3-2. Dan sayang sekali Bora tidak mampu menyelesaikan. China 6-11 and then pulled out of the sama, Asia Championship. Dan apa yang terjadi? Ternyata out. Dan mari kita saksikan kembali poin jadi 4 sama. Ya, doa kita bersama merupakan satu hal yang diharapkan sampai ke babak final. Dan jadi seperti yang kita saksikan bersama pertemuan antara Jonathan Christie dan Mahmud. Benar-benar sengit. Poin pun kejauhan. My take is that it's very, very good playing conditions. There is some drift, but because the players, they sense that there's drift, so they feel, we might be needing to hold back a little bit, but not so much actually. Iya, poin bagus sekali. Smash hilang dari Jonathan Christie membuahkan hasil. Dan poin kini menjadi 9-7, luar biasa Jonathan. 10-7 saat ini Jonathan Christie memimpin dan interval pertama. Lanjut lagi, apa yang terjadi? Bagus sekali Jonathan Christie. Ayo, ayo Jonathan, Jonathan, kamu bisa. Out. Dan poin kembali untuk Jonathan Christie. Sayang sekali tidak mampu melewati net. Dan coba kita saksikan lagi. Ya, luar biasa, langsung dipotong saja oleh Jonathan Christie dan smashan kan Lafort dapat dikembalikan oleh Jonathan Christie. Namun saya kali ini poin untuk kan Lafort 10-14 dan that means the racket will have to luar biasa kan Lafort semua yang sangat berarti. Smashan kan Lafort tidak dapat dikembalikan oleh Jonathan Christie dan sayang sekali Jonathan Christie terlalu banyak error. Mudah-mudahan di pertemuan ini Jonathan Christie dapat menjadikan pelajaran untuk error-errornya guys. Di out poin untuk Jonathan Christie 6-13 saat ini. Jonathan Christie memimpin 3 poin dan poin lagi untuk Jonathan Christie jadi 17-13. Apa yang terjadi? Out. Poin lagi 18-13. Ini angin yang membawa keberuntungan untuk Jonathan Christie. Yep. Namun tidak untuk kali ini. Smashan dari karena sangat keras tidak dapat dikembalikan oleh Jonathan Christie. Mari kita saksikan. Sayang sekali Jonathan Christie. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat smash. Biasa. Karena Food City Sam tidak mau kalah dan terus berjuang. Dan out ternyata, saudara-saudara. Sehingga membuahkan poin untuk Jonathan Christie dan saat ini 20 16 ya,
Akhirnya Jonathan Christie mampu menyelesaikan babak pertama. Dan kita saksikan lagi untuk babak kedua ini. Mudah-mudahan Jonathan Christie mampu menyelesaikan. Saudara, doa kita. He just looks after. He was leaving for the North American swing in Canada. Boy, kembali untuk Jonathan Christie. Practice, I think. Dan also more matches. Dan sejauh ini Jonathan Christie kita lihat memang permainannya cukup bagus. Mudah-mudahan permainan Jonathan Christie tetap berkembang. Iya, bagus sekali. Out. Boy untuk Jonathan Christie. Dan kalau kita lihat ya permainan Jonathan Christie sejauh ini cukup berbeda dari permainan-permainan sebelumnya. Mudah-mudahan Jonathan Christie terus berkembang dengan pengalaman-pengalaman yang ia miliki, pengalaman yang ia dapatkan. Sampai ke Olimpiade. Oi. Iya, bagus sekali Jonathan. Terus menembak poin, terus menyicip poin satu demi satu Jonathan Christie. Not going to Australia. Nah, kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan Jonathan Christie dapat menyelesaikan pertandingan ini. Oh my goodness, should have left it. I don't know. Saat ini poin cukup jauh untuk Jonathan Christie. Sorry. Mabuk sekali. Kenapa tidak mau kalah? Semasa demi semasa dikeluarkan. Jonathan, Jonathan Christie sedikit merasa tertekan. Ini adalah simbol kebangkitan untuk Jonathan Christie. Iya, bagus dari Jonathan. Well, that's careless. Seperti yang saya katakan tadi, Jonathan Christie, jika kita perhatikan permainan pada akhir-akhir ini memang cukup berbeda dari permainan sebelumnya. Cukup epic memang permainannya. Dan kesempatan selis luar biasa tadi baru dikeluarkan oleh Jonathan Christie. Tidak dapat dikembalikan oleh kenalpot putusan. Untuk Jonathan Christie sepertinya kenalpot sudah mulai tidak percaya diri, saudara-saudara. Ya, tadi doing what he can. Bagus sekali. Ini dia. Oh, karena aku melakukan permainannya. Semasa luar biasa dari karena aku. Menurutkan namun Jonathan Christie tidak mau kalah. Jonathan juga menurutkan smash yang keras. Saya rasa pemain itu sama-sama luar biasa, sama-sama bekerja keras, sama-sama tidak mau kalah. Makan dari penakut. Jonathan Christie akhirnya